Lihat dulu, lihat, lupa. Halo. Rukun Islam ada lima. Satu, membaca dua kalimat syahadat. Dua, sholat. Tiga, puasa. Empat, zakat. Naik. Lima, naik gaji. Rukun iman ada enam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman iman kepada Rasul dan Nabi. Empat, iman kepada kitab Allah. Lima, iman kepada hari kiamat. Enam, iman kepada qada dan qadar. Dah. Nama-nama malaikat Allah, malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Ukar, Nakir, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. 10 tugas malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya mengatur angin, mengatur rezeki. Israel tugasnya meniup trompet. Yang kelima, Munkar dan Nakir menanyakan dalam kubur. Israel nomor 4. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Maka Mikail tugasnya mengatur angin, mengatur rezeki, mengatur hujan. Israfil tugasnya meniup trompet di hari kiamat. Israfil tugasnya ya Israfil menyampaikan wahyu mencabut nyawa. Iya, mama salah. Halo. Yang satu. Jibril menyampaikan malaikat Mikail tugasnya menurunkan yang mengalir rezeki.
Israel. Tugasnya meniup trompet di hari kiamat. Jibril ke Persia menamai ke Wahyu. Dua malaikat kail tugasnya menyalurkan suzuki. Israel tugasnya meniup trompet. Israel. Nomor tiga Israel. Berapa Israfil? Israel ya Om. R Om R. Nomor berapa? Coba nih. Ini set profil Israel. 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 Israfil tugasnya meniup trompet hari kiamat. Israel tugasnya mencabut nyawa, mungkar dan nakir, menanyakan dalam kubur. Nakir. Nanti udah ya, mungkar dan nakir. Rokib atid menanyakan di alam kubur. Tugasnya amal baik dan menyatakan amal buruk. Malik dan Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Malik, tugasnya Jibril, Mikael, Israel, Israfil, Rakib, Atid, Rakib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikael tugasnya menanyakan mengatur angin, mengatur rezeki. Tuh, tiga. Israfil meniup trompet di hari kiamat. Israel mencabut nyawa.
Mungkar dan Nakir menanyakan di alam kubur. Dan Nakir menanyakan di alam kubur sama. Hah? Ate. Hah? Kan hari apa ya? Enggak, besok Jumatnya lemah berangkat. Apa? Mau berangkat, ini libur. Libur berangkat praktek membuat apa itu nggak tahu kemarin nah, kemarin kan itu. Apa? Ntar hari Jumat praktek. Kemarin udah praktek lagi ini. Perjualan. Jualannya agar dan es doang. Enggak. Bikin. Iya. Murid-murid. Itu apa dah? Bahan akhir-akhir. Terus gula, terus dimasak. Apa pertama bumbu akhir-akhir dulu, terus apa dah pertama kasih air biar mendidih terus kasih bumbu itu apa dah akhir-akhir terus tunggu mendidih apa dah terus kasih gula udah di apa masukkan akhir-akhirnya bumbu akhir-akhirnya terus kasih gula sedikit aja biar manis terus udah tunggu biar mendidih lagi terus apa dah taruh taruh di ademin biar apa dah biar itu membeku. Udah. Pakainya apa? Pakainya cup. Ya banyak. Iya banyak. Ini beli ya yang apa dah cewek-cewek apa dah itu jual apa dah bikin dan jualan iya udah apa iya, es buah.
Strawberry, semangka, nanas, agar-agar, cincau, cincau, terus apalagi ya? Buah naga, alpukat, melon, udah 2.000. Agar-agarnya 1.500. Kasih susu. Apa? Enggak. Kasih guru. Iya, tar udah kasih apa jualan apa jualannya habis tar mana di apa kasih guru tar dihitung kemarin dapat berapa itu 60 berapa itu nggak tahu. Apa? Boleh. Iya. Apa dah kelas 1 sampai kelas 6 boleh. Malah ini beli nasi goreng mie. Ada. Iya. Iya. Iya, kalian buku kan dia buku. Kelas 1 sampai kelas 2. Iya. Iya siswanya. Diajarin sama bu gurunya. Iya. Ini kan itu pada ini beli. Mainan. Hah? Buat praktek, bukan makan-makan, bukan prakteknya membuat apa nggak tahu. Kata bukunya pulangnya jam 11. Belum matang nasinya. Apa? Pasir ajaib. Dapat hadiah apa dah? Itu kan beli apa dah? Apa dah? Apa itu? Beli apa ya?
Kado-kadoan, ya itu yang paket-paketan yang 1.000-an terus beli dapat lagi nih. Enggak. Banyak. Iya. 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 Taman Trawe. Iya. Masalah. Hah? Eh, Mama. Mama ikut, Pak. Hah? Pas muda. Apa? 9. Gak tahu. Berapa ya? Panda ada warna biru, warna oranye, warna merah, warna pink. Hijau, putih. Adanya di bakul mainan. Tadi apa tadi di toko itu iya.
Ada sih, tapi sedikit doang. Roti. Enggak aja. Allah. Allah. Malaikat. Namanya apa ya? Tahu. Hormat. Apa ya? Tapi Idris. Pertama kali. Nabi Ibrahim. Terus. Siapa ya? Pertama siapa ya? Satu. Nama tapi siapa ya? Kelam. Pak. Di mana? Askar, Sakib, Mail, Pais, Tapi kelas PC A, Alpir, Askar, Bila, terus Pais, Yaya. Ya. Awal-awal apa sih apa ya? Mas Google. Siapa ya? Siapa ya? Yang belum tahu. Apa saya suka kira belum tahu.
Oh iya lah Vino. Oh lebih ada. Apa ya Sofi ya? Udah gak ngerti. Jawa kan ya pernah. Ismail, tinggal Ismail. Abi Yunus. Berapa ya? Halo. Siapa ya? Abdul alaihissalam. Oh iya, bisa. Bisa. Oh, katanya mau abang ngirim apa dah itu ke apa dah gajah yang apa dah mau nyerang kabel. Coba kalian lihat di YouTube ya, YouTube ya Om. Dadam. Pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Iya. Pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Yang mana, Om? Bapak, oke. Okay. Patih, Pak. Iya, apa bil? Kayak Nabi Muhammad. Kita tahu kita lo mau beresin. Ah. Apa dia namanya? Enggak ada tuh. Abdullah. Gua kok. Enggak. Aminah. Hot. Siapa ya? Abu Talib. Abu Talib. Ya. Abu Talib istri itu hati aja siapa ya hati mah kata
Cepet banget, Om. Cepet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alam jara kaifa fa'ala. Ini wala kok kisya. Ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini sabar biar gak Om yang ini kabar sabar biar. Awet 1900. Ada. Apa pil? Setelah penduduk berbondong-bondong menuju perbukitan, maka Mekah terlihat seperti kota tak berpenghuni. Tidak ada aktivitas seperti biasanya. Penduduk Mekah dari kejauhan melihat sambil harap-harap cemas tentang nasib kotanya. Tolong ya, Om. Keesokan harinya, Abraham bersama ya. Para dan gajah-gajahnya melanjut memasuki Mekah. Yes. Yang bersembunyi di perbukitan melihat dari kejauhan pasukan gajah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu-bulu. Apa? Mereka berpikir. Bisa. Bentar. Belum dimakan. Gajahnya mulai bergerak mendekati kota Mekah. Suara gemuruh para pasukan dan suara gajah menggema kala itu. Suara gemerincing terdengar semakin keras pertanda bahwa nasib Mekah segera ditentukan. Setelah pasukan mulai berkumpul. Apa? Nasi. Dan sikom. Kok cepet-cepet kabur sih? Stok ya. Ini berisik. Iya, baru mau dilembukan dulu. Apa? Berarti udah salam aja dulu, Om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, ntar dia yang bawa ke sini. Nih. Salam aja lo Bapak, ntar namponnya mau lagi. Iya, baru mau dilembukan dulu. Apa? Berarti udah salam aja dulu, Om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, ntar dia yang bawa ke sini. Nih. Salam aja lo Bapak, ntar namponnya mau lagi. Iya, baru mau dilembukan dulu. Apa? Berarti udah salam aja dulu, Om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, ntar dia yang bawa ke sini. Nih. Salam aja lo Bapak, ntar namponnya mau lagi. Iya, baru mau dilembukan dulu. Apa? Berarti udah salam aja dulu, Om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, ntar dia yang bawa ke sini. Salam aja lo Bapak, ntar namponnya mau lagi. Iya, baru mau dilembukan dulu. Apa? Berarti udah salam aja dulu, Om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, ntar dia yang bawa ke sini. Salam aja lo Bapak, ntar namponnya.